kita bersama-sama untuk belajar yang baik, kita salah satu untuk mungkin juga dibantu siap ke berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, ya? Sehat. Alhamdulillah, setelah 2 tahun yang lalu kita terkena COVID, kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk selalu sehat. Kemudian kita jadi berbagi matanya. Oke ya, belum lagi dimulai, kita belajar aja. Ya. Semoga siap jaya berprestasi. Oke, tepuk tangan. Semangat anak-anakku yang satu dan satu. Oke, kita sebelum pelajaran kita mulai, ada yang perlu diingat gitu ya. Kemarin kita pelajari tentang sub pokok bahasa tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu enggak apa pengertian Asmaul Husna? Yo. Siapa yuk? Ya oke. Nama-nama yang indah dari Allah. Nama-nama yang indah dari Allah. Allah memiliki nama-nama yang indah. Selain Allah itu seluruh. Dan ada berapa bahasa kemarin ada tuh? Jumlah Asmaul Husna sebenarnya berapa jumlahnya? 99 nama. Allah memberikan 99 nama dan memiliki nama-nama itu biasanya dalam doa-doa kita itu ya. Setiap pagi gitu ya. Kita membiasakan sebelum pelajaran itu membiasakan untuk membaca Asmaul Husna. Dan banyak juga acara-acara event. Kita lanjutkan, nanti kita akan membahas tentang busana muslim, yaitu KD-nya KD 34 dan KD 35. Kebetulan 34 itu menganalisis ketentuan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Dan nanti yang ketiga 3.5 itu tentang keterampilan, yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri bentuk berbusana muslim. Jadi bagaimana cara mengenakan di praktek mengenakan pakaian muslim yang benar gitu ya, menurut Islam. Nah, sebelum lanjut mulai, oke, kita tepuk dulu untuk relaksasi karena ada Islam itu ada menurut Islam. Nah, nanti tepuk satu berarti saja itu tepuk dulu. Selamat tepuk. Yang ketiga, silakan. Terus selanjutnya si J, oke? Si J, oke. Syahadat, sholat, zakat, sholat, syahadat, oke? Semangat selalu. Maka kita akan langkah pertama, yaitu kita akan mengamati video. Ini saya Bapak sudah menyiapkan tentang beberapa hal terkait dengan pelatihan dengan apa belajar yang akan kita amati, yaitu nanti ada dua video yang harus Anda amati. Yang pertama adalah video tentang kacau para siswa dipaksa lepas hijab buat masuk sekolah. Yang kedua yaitu wanita Iran bakal juga rame-rame. Oke, kita ke problem pertama, yaitu
pertama yang baru viral di medsos satu bulan yang lalu dan sekarang masih diumum, yaitu kasus di Iran. Nanti kita akan belajar mengamati disitu dengan metodologi PBL, problem based learning, yaitu belajar dengan basic berawal dari problem atau masalah apa yang muncul di dalam tayangan-tayangan tersebut. Nah, itu kita kaitkan dengan pelajaran kita yang sekarang ini tentang berbusana muslim, muslimah, aurat laki-laki, perempuan, terus apa lagi? Harus bersih dan ini tambah dua dari jenis dua kelompok ini. Ini untuk sebagai bahan analisa kelompok satu ya. Mendiskusikan hasil permasalahan itu kelas ini untuk maju ke depan membahasakan hasil dari diskusi mengidentifikasi kasus dua kasus tadi. Silakan. Membuat pertanyaan untuk dari video yang pertama. Satu, mengapa pemerintah Iran melakukan tindakan penolakan tersebut? Jadi yang kedua, apa penyebab perempuan di Iran menggunakan hijab di jalan? Yang pertanyaan ketiga, bagaimana Iran menetapkan aturan bagi perempuan untuk berhijab? Dan yang keempat, apa hukuman bagi yang melanggar hukuman tersebut? Ya, terima kasih. Buat tanya semuanya. Lalu pertanyaan yang kedua, kapan peristiwa tersebut terjadi? Pertanyaan yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Dan pertanyaan yang keempat, apa penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Sekian pertanyaan yang muncul dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 menit cukup. Dijawab dua soal yang problematis tentang kapan kejadian tidak usah dijawab karena kapan kejadian terjadi sudah jelas. Apa kejadian sudah jelas? Yang jadi problematis adalah mengapa dan bagaimana.
Assalamualaikum.